Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala. Musallian wa musalliman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya datal muhtaramin, kepada seluruh anggota satu dakwah yang saya cintai, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita berkesempatan untuk kumpul di tempat yang kita tadi sudah berdoa, mudah-mudahan tempat ini adalah tempat yang diberi berkah oleh Allah. Harapan kita seluruhnya sudah tentu adalah apakah tempat ini, apakah keberadaan kita di sini dengan sebab kita berkumpul ini, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya dan barakahnya. Karena itu kumpul kita sekarang ini di sini adalah bahagian yang disebut oleh Abuya selalu mengatakan hadhihi thalqat khair. Ini adalah tunas kebaikan insyaAllah. Karena dengan keberkahan tempat ini, insyaAllah akan memberkahi sekelilingnya. Sudah menjadi tatanan Allah. Kalau ada tempat, Allah berikan berkah. Sekaligus berarti sekelilingnya, Allah akan memberikan berkah. Kita sadari dengan firman Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Barakna haulahu. Ini sudah menjadi aturan Allah, kalau ada satu tempat itu diberkahi oleh Allah, maka sekaligus sekitarnya akan diberi berkah. Seperti Allah memberikan berkah Masjidil Aqsa, maka sekaligus Allah memberikan berkah kepada sekelilingnya. Itu ada sebuah pesantren di satu tempat, karena di situ adalah tempat di mana orang berkumpul untuk bersilah billah, yang kemudian turun di situ rahmat Allah, berkah Allah. Nah, masyarakat sekelilingnya sudah tentu akan mendapatkan berkah itu. Karena itu kita baca Fatihah untuk tempat ini, mudah-mudahan Allah memberikan berkah, berkah yang sebanyak-banyaknya. Al-Fatihah. Ya kana ya nasta'in surata mustaqim surata mustaqim. Berkahan karena sebab kedatangan antum yang niat tulus ikhlas, ora ono apa-apa, pengin kumpul-kumpul, pengin ngeces. Ngeces itu bahasa Arab no ya. Oh. Apa bahasa Arab itu? Das dasa, yudas kisu, das dasa tanya. Das dasa, yudas kisu, das dasa tanya.
Ada lagi yang saya menjadi sangat bergembira ketika mengantar daripada acara ini adalah anak-anak muda kita. Memberikan isyarat akan kesanggupan adanya regenerasi yang bersambung insya Allah. Nama kana lillah la mawattasal wa ma kana li ghairillahi bana wa fasal. Segala apa yang karena Allah insya Allah terus sambung, dan apa saja yang bukan karena Allah maka akan terputus. Jelas kita adalah karena Allah. Dan mulai kapan kita mulai berkumpul dan terus berkumpul, insya Allah terus berkumpul ya dari yaumil qiyamah bersama guru-guru kita, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai yang baca selawat anak-anak muda, MC-nya Ibnu Gadot. Terus ketika sama Ibnu Akhya, terus Tuhan Ibnu Odiya. Nah, insya Allah gambaran pemuda-pemuda yang beriman ketika Allah menyifati Ashabul Kahfi adalah disebut fityatun amanu. Fityatun amanu adalah anak-anak remaja yang beriman. Karena itu kita tidak menamakan junior, wala kid, wala apa, tidak ada. Kita namanya mereka, namanya fityatuna. Namanya apa? Fityatuna. Adalah kumpulan-kumpulan anak-anak muda kita. Ya. Namanya apa? Fityatuna. Namanya Fityatuna. Alhamdulillah. Hari ini kita kumpul untuk ngetes ya. Siap tes? Siap. Saya mulai dari bahwa ada hubungan yang paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada jarak dimanapun kita akan terus sambung dengan Allah, sampai mau masuk kapus pun bisa, mau kumpul dengan istri pun bisa. Ya, tidak ada yang menjadi sekat antara kita dengan Allah. Paling mudah cuma dengan menggunakan lisan kita dan mengangkat tangan kita. Itu apa? Doa. Apa? Doa. Sudah tentu dengan adab-adabnya ya. Tapi ini adalah merupakan hubungan manusia dengan Allah yang tidak ada sekat manapun, apakah waktu, apakah tempat. Karena dekatnya kita dengan Allah, Allah berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Wahai ayu Rasul Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku itu adalah maha dekat. Ujibu da'wata da'i. Di sini ada jaminan, jangan khawatir. Kalau seorang berdoa maka akan saya iakan permintaannya. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Cuman Allah juga memberi persyaratan, fal yastajibu. Kalau kamu minta kepadaku, kamu harus merespon apa-apa yang saya perintahkan. Jadi ada keseimbangan. Ini penting.
Jadi harus ada keseimbangan. Kita dekat dengan Allah, dan kita minta kepada Allah. Kapan saja kita bisa minta kepada Allah. Sampai mau masuk kakus pun juga bisa minta kepada Allah. Tapi fal yastajibuli, hendaknya mereka jadi merespon, mengiyakan kalau ada namanya perintah-perintah gitu. Nah, syaratnya begitu. Wal yastajibuli wal yu'minu bi, dan hendaknya mengimani dengan saya. Wal yastajibuli wal yu'minu bi Allahum yarsubun. Dengan demikian la Allahum yarsubun, ya. Pasti mereka itu biar sudun mendapatkan petunjuk. Ini perlu saya sampaikan kenapa? Jadi kita seluruhnya sudah ngerti ada namanya doa sapu jagat, ya. Ya. Oh. Tidak ada seorang pun berdoa di mana saja kecuali pasti diakhiri dengan doa sapu jagat ini. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ini permintaan yang cukup simpel. Minta di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sana ada surga dan neraka. Ya, yang penting di dunianya hasanah, di surganya ya hasanah, dan tidak mampir merokok, ya. Ya sudah tentu ini akan dijawab oleh Allah, tapi syaratnya kuwi fal yastajibuli. Kalau bicara fal yastajibuli, dan karena kita doa Rabbana atina hasanah ini adalah agar kita tidak menjadi manusia yang merugi. Nah, karena betul fitnya hasanah, wafil akhirati hasanah. Apalagi tidak masuk neraka, karena kalau sudah masuk neraka berarti minal khasirin. Akan diiyakan oleh Allah, jangan khawatir. Uduni astajib lakum. Di antaranya persyaratan untuk diijabah oleh Allah adalah al-istijab namanya. Apa? Al-istijab. Allah punya sekian banyak aturan. Kamu taati apa enggak? Allah ada perintah. Kamu taati apa enggak? Allah ada larangan. Kamu menjauhi apakah tidak? Itu penting. Tidak sekedar doa itu saja tanpa ada perintah Allah, kamu harus seimbang. Kalau kamu minta, ya kamu harus merespon apa yang saya perintah. Dan ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita umumnya tidak mau jadi orang yang rugi. Sementara contoh manusia yang rugi, surat Al-Asr mengatakan wa asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, dari sini kita harus melakukan amanu wa amilus shalihat. Bentuk istijab. Bentuk kita jadi tidak sekedar berdoa saja nyuwun datang Gusti Allah, tapi kita melakukan istijab, yaitu apa? Amanu wa amilus shalihat. Enggak sekedar itu pun ini yang dua ini harus terus diwasiatkan, jangan sampai tedor wa tawasau bil haq, apa? Wa tawasau bis sabr. Untuk menjalankan amanu wa amilus shalihat ini, kita harus terus antara kita saling wasiatkan, ya, kebenaran ini. Kalau mau kita menjadi orang yang tidak merugi, di satu sisi kita ada peluang untuk minta kepada Allah, maka istijab kita apa kalau bukan amanu wa amilus shalihat.
ya amanu aminus suami. Kalau sudah antum bicara amanu wa suami hati, maka coba aku baca seluruh ayat-ayat yang dimulai ya ayyuhallazina amanu. Banyak 80 lebih ayat yang dimulai ya ayyuhallazina amanu. Setelah ya ayyuhallazina amanu apa? Itu amanu shalihat. Contohnya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti setelah iman, takwa yang sebenarnya itu perintah, itu maksud amilus salihat. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu isbiru sabar wasabiru menungso ngadep menungso kudu padha sabare. Warab itu kamu harus punya namanya ikatan yang kuat bersaudara. Ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Contoh-contoh kaitannya dengan amanu wa aminus shalihat. Ini semua kita harus merespon. Yang berkaitan dengan fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Umpamanya kita gaduk-gaduk no ke rakyat sendi, monggo ya. Nah, kalau ingin hasanah hidupnya dan hasanah bir, coba kita hubungkan dengan ayat mana sehingga kita hidup di dunia ini hasanah. Nah, hasanah itu maknanya apa? Oh, kemana hasanah itu? Lancar itu hasanah. Barokah itu hasanah, tenang, ya, masih orang di duit ya tenang di sini, hasanah. Masih orang usia, kaya apa wae, alhamdulillah pasrah pada Gusti Allah ya Allah, hasanah. Siapa yang tak minta hidup yang lancar dan berkah, ya? Adapun di surga akhirat hasanah itu adalah kebaikan yang sudah tentu di balik itu kebaikan itu ada pahala yang akhirnya menjadi surga itu. Berarti karena kita dalam hidup ini selalu bernilai ibadah, karena bernilai ibadah maka berarti kita melakukan hasanah. Dari hasanah itu kemudian ada pahala. Pahala ini adalah kemudian menjadi balasan Allah yang dirupakan surganya Allah. Dan kemudian Allah memberikan surga ini adalah karena di atasnya ada ridho Allah. Berarti segala sesuatu dalam amal Anda jangan tidak berdiri ibadah kalau akhiratnya dapat apa? Hasanah. Gitu aja sudah apa? Apapun yang Anda lakukan, jangan tidak bernilai ibadah. Yang penting. Sehingga fil akhirati hasanah akan terwujud. Karena Anda duduk pun di masjid, ternyata niat sikap. Ketika Anda lagi siwakan sikatan, niat apa? Siwakan. Ibadah. Ketika mau tidur baca basmalah menjadi apa? Ibadah. Kemudian setelah tidur baca apa? Alhamdulillah akan menjadi ibadah. Kalau ingin Anda dapat hasanah fil akhirah, ya ini. Jangan ada apapun aktivitas Anda kecuali mesti bernilai ibadah. Selama kita berhubungan dengan Allah, yang Allah kemudian buat cara kamu berhubungan dengan Allah itu, ya, dibuat sebuah simbol, 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 artinya Bismillahirrahmanirrahim disebut basmalah itu namanya simbol Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin disebut hamdalah, itu hamdalah itu simbol Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyadzim, Masya Allah la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata, Masya Allah billah, disebut hauqalah. Hauqalah itu adalah simbol la haula wa la quwata illa billahil aliyyadzim. Sementara di balik simbol ada makna. Nah, ini yang penting. Ya. Jadi jangan kamu kira Bismillahirrahmanirrahim menutup untuk Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ketika disebut basmalah dalam bahasa Arab dilakukan namanya fadlakah, disingkat, disingkat. Tidak semuanya disingkat. Tapi ini begitu kita mendengar basmalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah apa? Hamdalah. Kemudian khawqalah. Hasbalah. Atau hasbana. Latifiyah. Apa? Ya latif. Ketika menjadi simbol, akhirnya kemudian selanjutnya jangan sekedar simbol, bahwa di balik simbol itu ada makna. Makanya di sini satu contoh simbol daripada basmalah. Ah, makna basmalah. Nah, makna basmalah kita di sini mulai mengerti apa pengertian basmalah, kandungan makna basmalah. Kenapa Allah menyandingkan apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa Allah tidak menyandingkan yang lain? Kita bahas dari dulu. Hah? Maka dengan penyandingan Ar-Rahman Ar-Rahim, ada maksud tertentu dari Allah. Kalau kamu ingin dekat dengan saya yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha yang maha segala-galanya ini, kalau kamu ingin dekat dengan aku, berbuatlah kasih sayang kepada orang lain. Berbuatlah kasih sayang kepada orang lain. Sehingga kalau kamu bisa dekat dengan aku. Kalau sudah dekat dengan Allah, lancar obora, barokah obora. Itu aja siapa? Ini wong medit ngono kira-kira lancar apa ora? Ya ora lancar. Medit kok lancar. Baru loma itu iso lancar. Ada medit ora kira lancar. Kita aja karena medit ini berarti hanya untuk dirinya sendiri. Sementara loman adalah untuk orang lain. Apakah ilmunya monggo, apakah hartanya monggo, apakah jabatannya monggo. Pokoknya punya sifat loman, berarti bisa dekat dengan Allah. Saja. Astaghfiru qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, baidun minan nar. Wong loman itu arek karo menungso, arek karo Gusti Allah. Arek karo menungso, arek karo suwarga, atus sangga. Wal bakhilu baidun minallah, atus sangga Gusti Allah. Baidun minan nas, atus sangga menungso. Baidun minal jannah, atus sangga suwarga, ya ra kasana. Wis baidun qaribun minanar parek rokok geraha sana dunia ini kan begitu. Walaja hilun sakiyun justru wong budu sing loman iku khairun luwe ape min abidin tinimbang wong aribadah bakilin sing bakil. Walaja hilun wong sing budu tapi apa? Loman, dikelu apik jeneng Bang. Pinter medit. Wong apik masyaallah sampe batuk ireng ya. Muter tas bae. Luar biasa ya.
tapi medit. Bagus mana? Nanti akhirnya ketemu dengan ayat yang lain. Jadi namanya Quran dan aplikasinya. Apa caranya ngamal Quran itu? Yang kemudian menjadi betul-betul nanti memang di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Aplikasinya apa? Itu tadi. Kalau hasanah untuk akhirat berarti jangan ada amal kita yang nanti ini tidak ada nih dunia ibadah. Nanti dengan hasanah ini kemudian dicuri hasanah itu di asrati amsalih. Bayangkan kebaikan yang satu dibalas 10, ini belum sampai 700 macam-macam kumpul dan di sisi dan di suarga ya. Lah hasanah di dunia bagaimana? Di dunia ini kan kita diciptakan untuk diuji. Ya. Betul? Kita di sini bukan untuk istirahat. Kita di sini ya, ini sudah laqad khalaqnal insana fi kabad. Menungso tak ciptake ing dalam kesusahan. Kon hasanah apa? Tapi bisa hasanah akhirnya ya, yang melarat, yang berat tidak menjadi berat, yang susah tidak menjadi susah, nah, menjadi apa? Hasanah. Bukti ini lancar kabeh, bukti ini barokah kabeh, nah, bukti ini orang-orang sing ora teko, nah, Masya Allah senajan dengan duit tapi pas butuh pas teko. Adakah syaratnya apa? Lakukanlah apa? Kasih sayang pada orang lain. Kembali kepada apa? Namanya simbol basmalah. Di balik simbol ada makna. Mau saya tambah lagi? Di dalil mana dalil? Dalil orang mana dalil mah? Ya ayyalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Surat Al-Had 77. Ketemu rka'u wasjudu ibadah vertikal, wa'budu rabbakum waf'alul khaira ibadah horizontal. Ketemu surat apa ini? Al-Had 77. Oh, jadi ibadah itu itu kalau Gusti Allah tak ibadah itu ada ibadah kalau menungso ini nyeneng no menungso ngenyeng no uang uang no uang datek no uang orang ngelak no uang itu ya ibadah wah alun bayro. Ini Gusti Allah la'allakum tuflihun, pasti kalian beruntung. Kamu sih tahu, la'allakum tuflihun, pasti kalian beruntung. Nah, mesti sudah la'allakum tuflihun. Kalau melakukan wa'alul khairat, sementara sudah tentu sholatnya sebagai ibadah vertikalnya maklumlah itu suatu kewajiban. Tapi dengan orang di sini wa'alul khairat, bukti nih loman. Tidak apa? Loman. Pokoknya isi pedih berarti orang wa'alul khairah ini sebenarnya menurut doa. Kalau kita sudah biasakan lomat berarti wa'alul khairah, artinya kita punya pikiran, kita hidupkan untuk diri kita sendiri, mesti orang lain mendapatkan kesenangan dari kita, itu berarti lomat. Mau ditambah mana? Nah, tambah lagi surat An-Nisa 114. Melaksanakan wa'alul khairah. Kalau antum bisa kita dengan ini wa'alul khairah tadi sudah maklum, tapi penjabaran wa'alul khairah kalau apa kira-kira, kata Al-Quran dalam surat An-Nisa berapa? 114. Wa khairah fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Ajran 'azima loh ya.
maka jangan tidak ada kebaikan dalam berbisik mereka. Gitu loh, masih bisik-bisik itu. Rapat-rapat ya urusan ini, bisik-bisik ya urusan ini, nanti ketemu ya urusan ini. Yang dianjur iki wae. Waktu kumpul dianjur ya iki telu. Waktu rapat ya iki telu. Waktu petuk bisik-bisik ya iki telu diae. Pertama apa? La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Bi shadaqatin. Shadaqah ku maknane akeh, shadaqah zakat ya shadaqah. Sodako biasa ya sodako, infak ya sodako, kayak sesodako lo duit, sodako kalau ngomong sing enak ya sodako, kenapa nih? Nyeneng no uang ya sodako, wajah yang berseri-seri kepetuk ya sodako, apa? Makan apa? Dia ingin ke sana, dia ke sana, ya. Itu aja kan, Pak. Sodakoh, sodakoh wajib zakat. Sodakoh infak, karena kita maklum, ada di sana namanya orang-orang yang berjuang untuk Islam ini, masuk cabut gelok das, muakeh, tekoe orang, ya. Mikiroh. Kalau ganti duit kabeh, pas-pasan kabeh, duitmu wakeh, moro wae ora, goblokmu. Itu. Dan itu kalau kemudian tidak berinfak, kalau ada kesalahan, kalau ada kemudian hartanya kemudian tahu-tahu dirampok, ora saleh Gusti Allah salahmu. Ya. Salah siapa kalau bukan salahmu sendiri. Wa anfiqu fi sabilillah. Wala tulku bi'aidikum ilan tahlutah. Kamu jangan melemparkan dirimu dalam kehancuran. Duitmu akeh akhirnya hancur jiwi kue. Begini ludes duitmu dirampok uang dan sebagainya gendu uang. Wa ahsinu innallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ilaman amara bisa dapetin. Ya. Apa? Loman. Loman nulis. Ini pengen lancar ya. Medit kan rumahnya hasana itu medit ini juga orang banyak yang di hasana itu kudusik rumah itu isanya lancar dan barokah nih lo rumah makanya tidak ada kebaikan dalam berbisik mereka bayangkan berbisik itu kalau bukan dari karena saking dekatnya satu dengan yang lain dalam rapat itu kan sama dekat dalam bawah kumpul-kumpul gini kan sama dekat ya. Artinya apakah majelis ini apakah waktu rapat apakah waktu bisik-bisik wong loro ayo ya bisik wae dilihat-lihat pengen hasanah ya illa man amara bisadah tertib au ma'rufin kata Rasulullah kullu ma'rufin sedekah apa-apa perkara apik wae wong seneng itu sedekah jadi kan Nabi walau antar fa'amata ahika untuk kancamu bawa tas dawakno ma'ruf mulu barang termasuk wae ngene iki wong kumpul akeh akan tokon sandali seneng apa ora sedekah berdekat tahu mesti itu dolar semua tahu itu kita diwali tonton sandal gak nopo nonton sandal ucit tapi anggar ono kumpul langsung nonton sandal dan diwali ini kusya Allah lancar uripi hasanah jadi oh ma'ruf ya pun lu ma'ruf bisa jatuh pokoknya uang seneng itu sedekah yang ketiga adalah oh islahim bainanas sudah seneng dengan uang kok lagi satu dengan yang lain berseteru kasapan-sapanan kode mangkel-mangkelan kumpul no
kumpul no udah sampai ono, apalagi jamaah sendiri. Nah, kita harus betul-betul ngerumpun. Ke ono sih gak genah, kumpul no. Nah, Masya Allah. Iku kabeh, dan sebabnya itu dunia wah hasana. Itu saja, maksudnya itu tak. Kalau orang dulu kan, orang sedalil gini ya. Aku selangon itu ini aku bisa dalil. Jadi doko, hah? Dari doko kok bisa lancar lambel? Nah, jadi boleh apa? Hah? Kita berdoa Rabbana atina fiddunya hasanah. Maknanya hasanah itu apa? Nah, hasanah itu lancar lah barokah. Iya caranya bisa barokah wong dunia itu susah toh. Hah? Tidak ada susah. Jadi apa di anak sungguh Masya Allah pendemene sangat ngulang ya. Terkono istilah antara mati dan urip itu donya yang itu ya. Jadi alhamdulillah cukup meteng tapi ya susah Masya Allah ya mau harap imangan 5 menit masa erang jam ya koyo-koyo rekreasi seneng-seneng ngok nanti ya ada kare keselih pun oh hasanah, ini hasanah itu ya maknanya lancar KB, barokah KB, gak ada apa-apa, ganti utang bareng-bareng ya namun duit utang ya cepet nyaur, ilah hasanah, nah, ini pedih ya karena gampang akhirnya bani hasanah dari mana? Hasanah dari waktu alun ayolah, surat apa ini? Surat apa? Al-Had 77 lebih dijabarkan lagi dalam surat An-Nisa 114 sudah cocok diri Gusti Allah pinter gue ya gue pinter itu merobana Nabi Tunya Hasan dan Dino jadi gue ya respon istijab bukti ini awak muloman kape orang oleh seperti itu. Ada lagi yang mungkin juga bisa diterangkan tuh. Nah, termasuk ini urusan sosial tapi termasuk juga urusan dengan Allah kalau ingin lancar bukankah setiap pada waktu sholat itu ada azan ya ketika ada azan kemudian apa hayyalas sholah nanti hayyalas sholah kamu mesti apa menyauti ya. Termasuk diantaranya ngerespon perintah Allah para ulama dawuh termasuk uang kapan insya Allah isa joko waktu sholat di awal wakat insya Allah lancar karena ngadan sakunakai ya sak roh bolinggo isa ngadan sakunakai bolong kupingnya sementara Allah masih punya sifat kasih sayang tak mesti, pokoknya waktu duhur ini sampai ini. Tapi kan namanya adzan itu mesti diawalin waktu makan di awalin waktu awal waktu nah kalau itu coba dilakukan di awalin waktu berarti awalin waktu ridhollah ridhollah makanya siapa yang bisa ya bisa melaksanakan sholat awal waktu dan langsung sholat ya kecuali kalau ada undur-undur tertentu karena sesuatu lain tapi ini sudah satu kebiasaan sholat di awal waktu jadi gak kosak-kosik tangguh ya nah. Itu juga termasuk kembali kepada bal yastajibuni jadi karena sholat ini adalah hubungan dengan Allah yang paling urgen yang paling utama karena itu ketika bicara masalah bal yastajibuni kenapa kalau tidak kemudian seorang harus bagaimana merespon azan itu kemudian melakukan sholat di awal waktu kalau bisa begitu insya Allah ya fit dunia hasanah ini orang ono ya ya salamu diwi insya Allah dahulu wa idha sa'ala ka ibadi anni ba inni qarib ujibu da'wata da'i idza ta'ani fal yastajibu li lo
waryuk minubi ra'allahum yang suju. Paham ya? Paham. Ini kita sini. Yes. Melandai sini orang loman-loman dan lomannya. Insya Allah loman abik. Insya Allah. Jika loman gak tukar kayak ini. Ini tandanya loman yang tukar kayak ini. Insya Allah. Apalagi tadi diantaranya ada usaha untuk perekonomian itu dengan dasar loman kafe insya Allah barangkali insya Allah ya. Nah, termasuk kalau tadi digalakkan mulai memang kita harus menata antara kita dengan apa yang berkaitan dengan kebutuhan kita itu juga suatu hal yang dimaklumi dalam kehidupan sekarang ini. Alhasil itulah di tes dasar insya Allah alhamdulillah masuk dalam hati dan insya Allah karek kelakonane loman apa orang yang pengen di dunia hasanah sing medit-medit aja muni kali dunia hasanah wis ngono pokoke sing medit aja ndonga rupane ati di dunia hasanah ora cocok ora cocok sing sapa sing ndonga rupane di dunia hasanah syaratte Allah loman. Itu sesuatu yang sudah dirumuskan oleh Allah. Rumusnya begitu, makanya caranya diantaranya adalah gandeng no dungo karo ayat Quran. Ayat Quran ini kalau ayat Quran semua neh. Nah, terus kesimpulan begini. Orang-orang dahulu memang langsung dalam bentuk praktek. Kalau orang sekarang itu jaduk dalili, mulai seorang lakoni. Misalnya kisus buaya itu dalili, tapi orang lakoni. Yo biyen tanpa dalil nglakoni. Wong saiki takon dalile tapi durung mesti nglakon. Insyaallah antum tidak isyareh. Kita bersama dari dulu insyaallah sehati, seiman, insyaallah alhamdulillah. Insyaallah kita menjadi ikhwanul mutahabbin fillah, saudara-saudara yang bercinta karena Allah. Karena Allah inilah maka kemudian butuh tas itu. Alhamdulillah cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita berdoa untuk tanah ini selanjutnya dan barokah untuk sekitarnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al hadhihi al-buq'ah buq'atan mubarakan fiha mubarakan 'alaiha kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ij'al hadhihi al-buq'ah barakatan lima haulaha. Amin ya rabbal alamin. Di Probolinggo ya kuna hadir markas dan mubarakan wi mubarakan alaih kami yusyukur rabbuna wa yallah rabbana adna minatuna rahmatan wa hayi'lana min amrina rasyada. Allahumma jal jam'ana hadha jaman marhuma wa jal tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma wa la tijal minna wa la alayna syakiyan wa la mahruma. Allahumma barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina untuk riyatina wa tuq alayna innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li ni'matik muslina biha ala qabidiha wa atimmaha alayna. Allahumma kama amta alayna fazid wa kama zidta fa barik wa kama barakta fa adim wa kama adamta fa la tasluk. Allahumma zidna wa la tanqusna wa a'tina wa la tahrimna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tuksir alayna salimin, ghanimin, mustabshirin, mashkurin, malhudin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma latuf bina fi taysiri kulli yasir fa inna taysira kulli yasirin alayka yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rasyadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyawma la ilaha illa anta fa'fu bi'an هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله. هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله. هذه الدار دار الله عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله. هذه الدار دار الله
fiha ibadullah. Amirna ya Rabbi bijahik ya Rasulullah. Alibdar darullah fiha ibadullah. Amirna ya Rabbi bijahik ya Rasulullah. Alibdar darullah fiha ibadullah. Amirha ya Rabbi bijahid ya Rasulullah. Adidhar darullah wa fiha ibadullah. Amirha ya Rabbi bijahid ya Rasulullah. Adidhar darullah wa fiha ibadullah. Amirha ya Rabbi bijahid ya Rasulullah. Adidhar darullah wa fiha ibadullah. Amirha ya Rabbi bijahik ya Rasulullah. Adidhar darullah wa fiha ibadullah. Amirha ya Rabbi bijahik ya Rasulullah. Adidhar darullah wa fiha ibadullah. Amirha ya Rabbi bijahik ya Rasulullah. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.